Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat teman-teman yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi hari ini aku mau pindahan guys ke Daegu, ke tempat kampus aku yang baru. Aku lagi menikmati waktu-waktu terakhir bersama TikTok dan Papa. Nanti kamu bisa lihat dari sini. Iya, aku pasang CCTV yang dikonekin gitu ke HP apa Xiaomi ya yang ya. Jadinya aku bisa memantau mereka. Huge. Aku bawa kopernya kecil sih ini untuk ukuran orang pindahan, cuma satu koper kabin. Terjadi hari ini jadi dingin. Kita sudah di Daegu.
Selamat datang di Daegu. Kalau tadi ngeliat dari dalam stasiunnya sih kayak terasanya sama aja sih sama yang di Seoul ya masih yang. Depannya Daegu University, kampus bahasa aku selama 1 tahun. Ternyata di depannya itu ada waduk. Waduk apa sih? Waduk jalur. Dan ini ternyata di Daegu tuh panas banget guys. Lebih panas dibanding di Seoul. Surabaya deh. Kayak bener-bener. Hah? Sekarang aku lagi mau jalan menuju dorm aku pakai sepeda. Dorm aku di International House 1 yang petanya dipegang Kak Fatan karena aku agak buta peta. Peta buta. Ini tuh bagian depannya, guys. Nantilah kapan-kapan kalau adem kita kampus tour kalau musimnya udah ganti. Ini kayaknya kalau lagi musim apa? Autumn atau gugur kayaknya bagus banget ya. Soalnya pohonnya lebat-lebat gitu banyak. Oke, ini kampusnya ternyata benar-benar gede banget. Segede itu. Luas banget. Dan aku jalan kaki. Untung ada kapatan. Ya guys, jadi ini dia kamar dorm aku. Aku alhamdulillah dapat yang single room. Keadaannya sekarang seperti ini. Tadi setelah melalui drama, tadi tuh masuk terus ke petugas gitu, ngomong bla bla bla, akhirnya sampai ke kamar ini. Nanti deh kapan-kapan ya kita room tour, karena ini masih benar-benar acak adul banget kan. Harus lihat ini tuh masih enggak ada spray-nya. Aku juga bingung. Terus tiba-tiba di kamar aku ada kursi apa sih yang kayak buat ngeteh gitu. Aku juga enggak bingung nih faedahnya apa. Terus, tapi ini aku suka meja belajarnya gede sih ya. Buat yang sendiri, ini gede. Terus ini ada kulkas juga. Ukurannya sih menurut aku lumayan oke, kayak lumayan cukup lah gitu sendiri. Cuman agak old school aja sih, agak kayak udah lawas gitu. Tapi oke sih, aku paling hari ini kayaknya abis ini aku mau ke Daiso mau beli ya ini perlengkapan kayak taplak, keset, sabun, sampo, anduk, segalanya itu. Jadi kayaknya hari ini masih lebih panjang lagi buat aku karena aku benar-benar nggak bawa tadi, nggak bawa sabun-sabunan karena berat. Oke, jadi gitu guys, intinya hari ini aku sudah berhasil pindah ke dorm baru aku di Daegu University. Jadi ini adalah dorm kampus bahasa aku
aku harus di sini 1 tahun karena dari beasiswa aku itu dapetnya di sini. Makasih banyak untuk kamu yang menemani aku. Dadah guys, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe kalau kalian penasaran dengan cerita aku di sini nanti. Bye.